Alhamdulillah, masyukurillah La hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi la nabiya ba'dah amma ba'du Sahabat Madinah Persis TV Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita dapat kembali uh, Bertemu Dalam acara atau bincang akidah Dengan narasumber yang sama Yaitu Al-Ustaz Ahmad Sipur Rohman. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu melalui kajian akidah ini untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustadz, masih banyak pertanyaan hmm. yang masuk kepada redaksi kami. Uh, tapi kami coba menggabungkan yang substansinya sama. Pertanyaan pertama ini datangnya dari Santri MTS 03 Pengumpul dari Naswa serta dari Rina Listiani. Santriawati M. Mualimin 03 Pongpuk. Pertanyaan hmm. tentang takdir, San. Hmm. Bagaimana penjelasan kodok dan kodar dalam masalah jodoh? Serta bisakah takdir itu dirubah dengan doa? Hmm. Silakan, San. Para pemirsa Madinah versi TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya Mengimani takdir ini tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani empat hal. Kuasanya Allah telah mencatat, Allah telah mengetahui, Allah telah e, berkehendak, dan juga e, Allah telah menciptakan setiap hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. E, itu empat unsur yang mesti dipenuhi agar keimanan kita terhadap takdir menjadi sempurna atau keimanan kepada Qadar dan Qadar e, para pemirsa Madidah TV versi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertanyaan tentang apakah kalau sudah ditakdirkan e, doa itu bisa merubah takdir e, di dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama Diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dalam kitabnya Al Mustadrak bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda la يرد القدر illa addua' tidak ada yang bisa menolak atau ya menolak tak uh, merubah takdir kecuali doa uh, mungkin di sana ada pertanyaan kalau sekiranya tadi disebutkan bahwa semuanya sudah ditetapkan kok masih bisa di dirubah Inilah eh, pengecualian dari eh, pengetahuan kita tentang bahwasanya takdir itu telah ditetapkan dan tidak bisa dirubah. Tapi ada beberapa hal yang bisa merubah takdir. Salah satu diantaranya adalah doa. Eh, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih eh, panjang, maka mesti dijelaskan terlebih dahulu macam-macam eh, takdir. Apa saja takdir itu? Kemudian apakah semua takdir itu bisa diroba atau atau tidak sehingga e, kita bisa memahami permasalahan takdir dengan apakah bisa diroba atau tidak dengan pemahaman yang yang benar. E, para ulama akidah telah menyebutkan berdasarkan hasil dari tetabu dan istikro terhadap dalil-dalil yang ada baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah bahwasanya takdir ini ada empat. Ha, ada empat. Yang pertama takdir Aj uh, takdir ajali. Takdir yang sudah dicatat di lafu mahfud dan ini tidak bisa, tidak bisa dirubah. Nah, ini ini yang tidak bisa dirubah. Yang memang uh, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahwasanya takdir yang dicatat di dalam lafu mahfud dan itu tidak bisa dirubah itu di dicatat di khamsina alfasana. Itu 50.000 sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sudah Dicatat. Dan itu tidak bisa dirubah. Mutlak, Mutlak tidak bisa dirubah. E, yang kedua. Ketiga dan keempat. Itu yang bisa dirubah. Apa yang disebut dengan e, istilah. Takdir umri. Kemudian takdir sanawi. Dan takdir e, yaumi. Nah inilah yang bisa dirubah. Gitu. E, apa yang disebut dengan takdir umri. Itu takdir ketika kita e, ada di dalam kandungan e, ibu kita. Kemudian takdir sanawi itu takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap tahun. Itu e, hadis apa keterangannya kita sudah pada hafal karena zalul malaikatu wa warufi ini rabbihim mingkuli amr. Turun pada setiap malam Lailatul Qadar, e, Jibril alaihi salam kemudian juga para malaikat untuk mengatur e, urusan setiap tahun itu jadi untuk tahun depan itu ditentukan eh, eh, catatannya oleh para para malaikat itu orang malaikat ya itu eh, di lailatul qadar kemudian takdir eh, yang terjadi setiap hari eh, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah senantiasa dalam kesibukan salah satu diantaranya adalah kesibukan tentu saja dengan E, memperintahkan kepada para malaikat. Jadi e, dari ha, e, klasifikasi takdir yang telah saya sebutkan tadi ada yang bisa diroba dan ada yang tidak bisa diroba. Jadi ketika orang berdoa, misalnya ingin di apa ingin e, ingin diberi anak, oke okay, di ketika dia berdoa itu sudah ada takdirnya, sudah ada tulisannya di lauh mampud. Demikian pula ketika doa itu diijabah, maka itu pun sudah ada di lafu mahmud. Maka sebetulnya berbicara tentang takdir yang dirobah, itu bukan takdir yang ada di lauful mahmud. Adapun takdir yang dicatat per tahun gitu ya, kemudian per hari maka itu bisa dirobah. Dan salah satu diantaranya adalah dengan eh, doa. Maka sebetulnya... Eh, Hadis ini, para ulama menyebutkan, ada Faida yang sangat besar ketika doa ini menjadi sebuah hal yang mesti diperhatikan. itu Jadi, "ahamnya tuh doa, uh, apa namanya uh, urgensi dari sebuah doa itu jangan sampai orang Muslim meninggalkan doa." Jadi, ketika misalnya kita dalam situasi era pandemi seperti ini uh, kita ditakdirkan menghadapi Ramadan dengan kondisi seperti ini itu sudah di sudah ditakdirkan sudah ada di level mahfudnya kemudian kita berdoa kepada Allah lalu doa kita diijabah agar pandemi ini segera berakhir ketika Allah mengijabah doa kita maka ini sebetulnya sudah dicatat pula di dalam laful mahfud gitu jadi uh, itu pengertian bahwasanya e, Nabi ketika mengatakan la yarudul qadara illa addu'a di lefu mahfud itu tidak bisa di, dirubah, tidak bisa di, e, dihapus kembali di dalam hadis sebutan jafatil aklam e, apa Suhub telah ditutup dan pernah terah, terah kering. Artinya apa? Tidak bisa lagi dirubah. Adapun takdir selain itu maka masih bisa dirubah. Dan doa sebetulnya bagian dari ikhtiar. Sorok bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan takdir yang lebih yang lebih baik dan memilih takdir yang lebih baik itu sesuatu yang diperintahkan dan bagian dari keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, pemirsa Madinah versus TV. Sekarang Pertanyaan ini datang dari Febri yang Jauh sekali ini pertanyaan dari Bengkulu. Dan pertanyaannya menarik juga. Pertanyaan sebagai berikut Cak. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri yang Saputra atau Dang Pep uh, mau bertanya kepada Pak Ustadz. Uh, begini Pak Ustadz, ada yang bilang kalau di pertengahan bulan suci Ramadan tahun ini. Uh, tepatnya di tanggal 15 Ramadan, itu akan terjadi uh, ledakan yang besar, ledakan yang dahsyat uh, di bumi kita ini, atau uh, munculnya duhon. Apakah ini benar uh, akan terjadi huru-hara uh, di tahun ini, Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz, bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Beliau mengatakan kalau di pertengahan bulan Ramadan nanti tepatnya pada tanggal 15 Ramadan akan ada ledakan besar menimpa bumi atau munculnya duhon. Dan itu pertanda akan adanya ruhara di tahun ini. Benar tidak, Ustaz? Oke, pemirsa Madinah uh, Tip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tentang uh, statement bahwasanya uh, di pertengahan bulan Ramadan dan kebetulan eh, bulan pertengahan Ramadan itu eh, hari Jumat Sebagaimana yang populer di media sosial bahwasanya ketika eh, pertengahan di bulan Ramadan Dan itu terjadi pada hari Jumat akan terjadi Anu-Anu Tadi disebutkan akan terjadi Ruhara kemudian duhon Dan itu akan menandakan dekatnya kiamat Perlu diketahui bahwasanya Postingan semacam ini tidak terjadi apa tidak viral di tahun ini juga, tetapi di tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2017 ini juga viral dan kita saksikan bersama, ternyata tidak terjadi dan bahkan di tahun 2011 misalnya juga postingan semacam ini tak viral juga. Mungkin di tahun-tahun selanjutnya yang bersama apa pada hari Jumat ini bertepatan dengan pertengahan Ramadan mungkin akan pernah juga. Maka kewajiban para ustaz ya, para dai untuk menjelaskan sehingga uh, statement ini yang tidak berdasar ini tidak diulang-ulang kembali gitu. Uh, apalagi kalau orang awam setiap menerima setiap postingan itu, apalagi dinisbatkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia begitu saja mudah menerima kebenarannya tanpa dicek terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan uh, para penuntut ilmu, mungkin dia bisa mengkaji, gitu ya, bisa mengaji, kemudian juga bertanya atau kalau bisa meneliti bagaimana status atau validitas hadis yang berkaitan dengan masalah yang masalah ini. Oke, okay, uh, sebelum berbicara tentang masalah konsekuensi dari kepercayaan terhadap hal-hal yang diklaim akan terjadi pada hari Anu tahun Anu, kita sedikit uh, mengulas mungkin nanti para ahli di bidang hadis akan menjelaskan lebih panjang lebar, tetapi sebagai catatan ringan e, dan ringkas bahwasanya ini hadis yang tidak benar, termasuk hadis yang palsu. Artinya hadis yang bisa ini kalau orang Sunda bilang te, te itu acan gitu. Karena kalau palsu kan itu betul-betul tidak ada e, sandarannya dari Nabi. Di dalam hal ini Para ulama sejak dahulu begitu perhatian terhadap penyebaran hadis-hadis yang palsu. Salah satu diantaranya adalah Imam uh, Al Jauzi ibnu Jauzi beliau mengatakan bahwasanya uh, di dalam kitabnya Al Muathul kumpulan hadis-hadis palsu bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Ada hadis Al Muathul Quran Rasulullah Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula ibnu Al qayyim dalam kitabnya. Al-Manarul Munif Beliau juga mengatakan hal yang sama Imam Al-Uqayli juga sebelumnya Juga mengatakan hal hal yang sama ya, Sumber hadis ini e, Berasal dari e, Rawi Yang lemah atau e, Sanat-sanatnya dibikin bikin Sehingga seolah-olah ini Hadis dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu dari tinjauan e, Hadis secara ringkas Kemudian yang kedua Secara umum ketika kita mendengar atau menerima postika, postingan gitu ya atau statement bahwasanya ketika akan ketika di tahun anu bulan anu tanggal sekian akan terjadi kiamat ini eh, perkara yang termasuk bagian dari perkara gaib. Maka seseorang tidak boleh mengeluarkan sebuah pernyataan yang tidak berdasarkan kepada dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah atau dari hadis yang sahih tentunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tanda-tanda e, kiamat itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW Alaihi secara panjang lebar banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang asyrotus tentang tanda-tanda kiamat itu ada yang sahih ada yang doib dan para ulama telah menyeleksi mana hadis yang sahih dan mana hadis yang doib pertanyaan selanjutnya adalah kapan terjadinya kiamat nah, inilah yang mesti menjadi bahan perhatian kita itu yang barusan tanggal 15 apa? Tanggal 15 Ramadan hari Jumat. Jadi di pertengahan Ramadan. Satu validitas hadisnya palsu gitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ini berkaitan dengan akidah. Ini alkohol Allah bila ilmin. Berbicara berkaitan dengan Allah, salah satu ilmu Allah adalah berkaitan dengan kapan terjadinya kiamat tanpa disertai dengan ilmu rasulullah saw sendiri ditanya kapan terjadinya kiamat bilang angkat tangan tidak mengetahui ketika ditanya oleh jibril alaihissalam di dalam hadis itu ya hadis tentang pengajaran apa itu iman apa itu islam apa itu isan di akhir hadis nabi saw ditanya oleh jibril mata sah kapan terjadinya kiamat nabi mengatakan mal, mal masul orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya artinya nabi tidak mengetahui. Malaikat juga tidak mengetahui terjadinya kiamat. Artinya, urusan kapan terjadinya kiamat ini bukan urusan kita. Bahkan eh, di dalam Al-Qur'an disebutkan, aluna ka 'anisaati ayyanas Namur ma antamin min ila rabbika muntah." Jadi, mereka Muhammad bertanya kepada engkau tentang kapan terjadinya, ya, "Tima antam min Siapa Anda? Eh, ketika menjawab eh, terjadinya kiamat itu akan terjadi pada bulan tahun anu dan pengetahuan tentang hari kiamat ini adalah pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu indallah walakin aktsarun nas la lamun. Sungguhnya pengetahuan tentang kiamat wabil khusus tentang kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu Maka kita diperintahkan untuk sangat berhati-hati Lalu masalahnya kalau sekiranya akan terjadi kiamat Pertanyaannya ketika sahabat e pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ka e Kapan terjadi kiamat? Nabi balik bertanya Mada adada? Apa yang kau sudah persiapkan? gitu? Bukan kita ngukur-ngukur setiap tahun Kapan terjadi kiamat? Tahun sekian, bulan sekian, tahun sekian ini di luar di luar apa ya di luar di luar yang diperintahkan yang diperintahkan apa diperintahkan itu menyiapkan segala amal untuk menghadapi hari kiamat karena hari kiamat ini pasti akan terjadi dan tidak sempurna iman seseorang kecuali kita beriman kepada hari hari kiamat mudah-mudahan jelas ya orang tidak lagi mempiralkan dan ini diancam oleh rasulullah saw ketika mengatasnamakan sebuah pernyataan kemudian dinisbatkan kepada Nabi Bak, dan Nabi tidak pernah mengatakan demikian Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sangat populer man wa minan siapa yang berdusta baik dengan sengaja loh baik tidak sengaja apalagi disengaja maka siap-siaplah dia duduk di atas kursi di neraka. Nah, Jadi, tolong. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan dis, uh, menahan uh, perut dari lapar uh, dan juga uh, haus, tapi juga menahan tangan untuk men memviralkan atau men-share. Kan mudah lah di WhatsApp kemudian kita viralkan lagi. Uh, walaupun uh, apa? Tidak memakan waktu yang banyak, hanya sekedar memijit gitu ya dengan tangan lalu kita pilahkan tetapi konsekuensinya sangat berat sekali lagi ini menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk memberitahu orang yang belum tahu agar dia tidak tertipu dengan sesuatu yang viral dan dijadikan menjadi sebuah kebenaran Allah alami swab. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Ini dari Saudari Tazkia, MTs 03 Pemungpuk. Beliau bertanya tentang masalah Jin. Jin sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Tazkia Nurkamilah dari MTs Persis 3 Saya ingin bertanya, benarkah jika kita melihat Jin akan membatalkan syahadat kita? Sekian pertanyaan dari saya. Melihat jin, batalkah syahadatnya? Gimana saat? Uh, melihat jin berkaitan dengan melihat jin ada pernyataan yang sangat populer dari Imam Syafi'i. Sebagaimana uh, dikisahkan oleh Imam Al Baihaki melalui sanad uh, murid beliau Imam Syafi'i Yaitu Imam Ar Rabi'. Uh, pernyataan uh, Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya siapa yang manzama an nauraa al jinna apa abtalna siapa yang mengaku bahwasanya dirinya bisa melihat jin maka kami batalkan persaksiannya oke di dalam riwayat yang lain manza'ama min ahlil adalah jadi siapa orang yang mengaku padahal dia sebetulnya ahlul adalah sebetulnya ini berkaitan dengan rawi nah, berkaitan dengan dia rawi adil tapi mengaku melihat jin maka kami batalkan persaksiannya, apa persaksiannya syahadatnya bukan syahadat dalam arti asyhadulailaloh tapi persaksian dalam hukum dan ini dibatalkan karena dia mengaku pernah melihat nabi bagaimana penjelasannya tentu saja kita kembali ke para ulama ya tentang pernyataan imam syafi'i ini salah satunya pembesar Imam Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan bahwasanya pernyataan Imam Syafi'i ini eh, mahmulun itu dibawa kepada eh, orang yang mengaku-ngaku melihat eh, jin dalam bentuk aslinya itu ala suwarihim lam jadi eh, orang yang mengaku melihat nabi dalam penciptaan asalnya gitu. Karena kita e, membaca sejarah, misalnya Ibnu Kasir ketika menafsirkan ayat e, surat Al-Anfal ayat 48, beliau mengisahkan e, seseorang yang e, dari jin yang menjelma menjadi Suroko Suroko bin Malik yang menghasut siapa? Yang menghasut kaum kafir untuk menyerang kaum muslimin, kaum mukminin e, di perang Badar. Ketika sudah menghasut, lalu dia lari gitu. Dan ini jin yang berubah wujud menjadi manusia, karena jin bisa berubah wujud menjadi makhluk yang lainnya jadi masuk kasar atau padat gitu, itu bisa bisa terjadi. Termasuk juga ketika jin ini berubah menjelma menjadi hewan. Dulu e, disebutkan dalam hadis ada seorang sahabat yang meninggal e, karena dia Oh, berkelahi dengan ular dan ularnya ini dia jelmaan dari dari Jin keduanya terbunuh sampai uh, tumbaknya si seorang sahabat ini ada di masih berada di parutnya uh, uh, ular uh, Imam Nawawi uh, in, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya sehingga Imam Nawawi memberikan penjelasan uh, berkaitan dengan kisah ini Maksudnya. Jin ini bisa berubah menjadi uh, menjelma menjadi jelmaan yang lain gitu tanpa bentuk aslinya ini beliau mengatakan eh, kalau tiga hari itu diperingati untuk diusir dan dia tidak keluar keluar berarti ini bukan eh, ular yang leisat min min amari al buyut jadi jadi dia bukan eh, hewan ular yang biasa masuk ke rumah kalau tiga hari diusir dia tidak datang datang Ya, tidak apa tidak keluar dari rumah maka dia eh, termasuk eh, jelmaan jin maka diperintahkan untuk dibunuh beliau mengatakan falahur mata aliikum kata Imam Nawawi dalam syarah eh, Sahih Muslim beliau mengatakan kalau demikian maka dia bukan eh, apa uh, ular yang biasa yang suka masuk ke ke rumah dan tidak ada kehormatan bagi di, di hadapan engkau ketika sudah diperingati tiga hari, bulan ini tidak mau keluar. Faktuluhu maka bunuhlah. Jadi sekali lagi kita mesti menempatkan pernyataan seorang imam dengan penempatan yang benar bahwasanya maksud dari Imam Syafi'i itu adalah melihat jin dalam bentuk aslinya ini tidak mungkin. Tidak. Illa nabiyyan. Ini pernyataan akhir Imam Syafi'i, illa an yakuna nabiyyan. Uh, kecuali Nabi, jadi Nabi diperboleh apa diizinkan untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Demikian pula Nabi diizinkan untuk melihat jin dalam bentuk aslinya. Uh, abu syahadat tahu maksudnya kami batalkan persaksiannya. Padahal dia asalnya seorang ahlul Adalah. Itu uh, kemudian mungkin ada pemahaman yang lain. Kami batalkan syahadatnya. Maksudnya apa? Kami tidak terima lagi keislamannya sehingga dia mesti atau wajib untuk sadar lagi barangkali yang lebih tepat ya alam soal melihat redaksi pernyataan min ahlil adalah kemudian dia mengaku-ngaku pernah melihat uh, pernah melihat jin dalam bentuk aslinya oke okay. atau bisa jadi orang mengaku-ngaku melihat bisa melihat jin gitu ya dengan keyakinannya dia padahal dia bukan seorang nabi dan dia membenarkan apa yang disampaikan itu bisa jadi kita khawatirkan Uh, apa Bisa mencederai keimanannya, keimanannya dia karena apa? Ini urusan yang gaib, gitu ya. Asli bentuk aslinya tidak bisa kita saksikan. Ilahnya uh, kuna, nabian kecuali kecuali Nabi. Jadi, barangkali itu yang sepeng, sependek pengetahuan saya yang saya baca, gitu ya, di mana akib, uh, akib syafi'inya, itu pernyataan Imam Syafi'i memang. Demikian, eh, kami batalkan syahadatnya. Kami tidak terima persaksiannya. Allah alam, bisawab <tuh> Alhamdulillah, alamin eh, kepada Al Ustaz Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya serta ilmunya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi uh, ilmu bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Bagi para pemirsa Madinah versi TV Channel, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan sekitar. Akidah kepada Rusad bisa ditulis di kolom komentar di Madinah Persis TV channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.